Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 2 RT di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur masuk zona merah penyebaran COVID-19. Ini menyusul ditemukannya 20 kasus aktif COVID-19 yang mayoritas merupakan penghuni apartemen di wilayah ini. Dua puluh penghuni apartemen Basura Jatinegara Jakarta Timur terpapar COVID-19. 20 penghuni kini menjalani isolasi mandiri di unit apartemen karena tidak memiliki gejala berat. Kondisi kesehatan 20 warga yang positif COVID-19 dipantau petugas gabungan dari Puskesmas Kelurahan Cipinang Besar Selatan untuk memastikan kebutuhan medis dan logistik terpenuhi. Untuk mencegah penularan kasus COVID-19, petugas Puskesmas Kecamatan Jatinegara akan menelusuri kontak erat dengan pasien COVID-19. Puskesmas kita sudah melakukan tracing atau 3T ya, tracing, testing dan treatment ya. Jadi untuk treatmentnya, untuk tracingnya sendiri kita akan terus mencari dengan aktif case findingnya ke warga. Warga diimbau untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan karena ancaman COVID-19 masih nyata. Warga yang belum melakukan vaksinasi booster diminta segera vaksinasi sebagai salah satu upaya pencegahan penularan kasus COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.